طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله تعالى اليوم بإذن الله تعالى نواصل ما قد بدأنا من شرح أصول في التفسير لمعالي الشيخ محمد بن صالح الأثيمي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يجعلنا لقاءنا هذا لقاء مباركا وأن ينفعنا بما علمنا من هذا العلم الجليل طيب ونحن الآن في الصفحة 145 خمسة وأربعين ما زلنا نتكلم عن القرآن الكريم طيب قبل أن نبدأ قبل أن ندخل في الكتاب أولا Uh, Noroji Aina wasolna min hadal kitab Type, Ay Nahnu Natakalam Mazilna natakalam an al Karim Kulla ma yata'allak bil Quranil Karim. Jadi kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan al Karim dari turunnya al Karim, kemudian apa itu Maki dan Madani, Nah sekarang ini kita lagi di pembahasan tentang al-hikmah tu nuzulil Quran mufarrokan apa hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap ya sudah kita bahas ada empat hikmah ya ada empat hikmah dari diturunkan Al-Quran secara bertahap-tahap ya empat hikmah ini ya uh, sudah kita sampai ke hikmah yang keempat hikmah yang keempat itu apa at tadarruj fit ashri Ya, bertahap-tahap dalam pensyariatan dan kita ambil contoh kemarin adalah al-khamar, -Al tashri'ul khamar. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini di kitab ini beliau dalam sekali dalam membahas tentang Atadaruj tadarruj fi khamar ini. Bagaimana bertahap-tahapnya pengharaman khamar di zaman di zaman Nabi dulu. jadi bagaimana khamar itu tidak diharamkan sekaligus tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itu yang diperinci sama saya, saya alu di sini. Maka sampailah kita sekarang di pembahasan tentang hal yuk talu syaribal hamar. Ya, kemarin sudah kita ambil bahwasanya syaribul uh, syaribal khamar, orang yang minum hamar itu mereka mendapatkan ukhubah, dapatkan iqab, bukan had. Sudah saya jelaskan kemarin bedanya antara iqab sama sama had. Nah, sekarang Pertanyaan baru, hal yuk talul a'id lil khamar wujuban am hasbama mayarong lima. Apakah orang yang minum khamar, kemudian kembali minum khamar lagi, ya, apakah dia harus dibunuh atau itu tergantung kepada pandangan dari seorang pemimpin. Ya, keputusan pemimpin yang menentukan, boleh membunuh atau atau tidak. Dan bagaimana pendapat ulama dalam dalam masalah ini, dalam kasus ini. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan lebih mirip dengan pembahasan fikih al-jinayat di sini. Pembahasan tentang ilmu fikih Baik. Jadi kita agak percepat di bagian ini. Karena ini tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan tafsir kita. Baik. Kita sampai di perkataan mu'alif. Wahal yuktalu wujuban au hasba imam. Apakah orang yang minum khamar kemudian mengulang lagi minum khamar? Apakah dia wajib dibunuh atau tergantung yang dilihat oleh imam? Tergantung keputusan imam. Apakah mengikut perkataan imam atau semuanya harus dibunuh? Begitu maksudnya. Taib. Al-jawab. Asani. Jawabannya adalah hasba ma yarohilim. Asani as mana? Ma Hasba ma imam. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah. Ya kalau ada orang minum khamar kemudian dia mengulang lagi minum khamar maka putusannya kembali kepada imam kembali kepada hakim kembali kepada qadi apakah dia dibunuh atau tidak Taib. kemudian kita lihat di sini ada ikhtilafat lakinna benah Hazam ali bin muhammad rahimahullahu taala wa anhu abadzalik beliau menolak perkataan jumhur jadi jumhur mengatakan tergantung keputusan imam tapi kalau Ibnu Hazm beliau tidak. Beliau mengatakan yuk talfir rabiati ujuban haddan. Dikatakan beliau, uh, orang yang minum khamar harus dibunuh Firabiah jika sudah mengulang keempat kalinya. Ya, pertama cambuk, kedua cambuk, ketiga cambuk, mengulang lagi minum khamar yang keempat bunuh. Itu kata Ibnu Ibnu Hazm haddan. Ini had bukan iqab bagi beliau. Wa kaifa nukhalifu amr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma Ini dalil beliau ya bagaimana menisi perintah Rasul antum pahami dulu Ibnu Hazm itu beliau zahiri jadi beliau selalu melihat kepada makna secara tekstual saja ya payuk talufikul lihal maka orang yang minum khamar itu yuk talufikul lihal bagaimanapun kan kondisinya dia dibunuh wakala muhujayidun idah sahna sahna al hadita saya, saya mengomentari pendapat Ibnu Hazm beliau mengatakan perkataan ini perkataan yang bagus pendapat yang bagus kalau kalau kita mengatakan hadis ini hadis yang sahih ya palesalana buddun maka kita tidak punya jalan lain kecuali untuk mengamalkan hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang sahih wal hadithu sahih memang benar hadis ini adalah hadis yang sahih lakin nahu jumhuri mansuhun akan tetapi menurut jumhur hadis ini man mansuh. Jadi yang namanya nasakh mansuh itu tidak hanya berlaku di dalam Al-Qur'an, berlaku juga di dalam hadis-hadis Nabi. Wa nasakhu fi hadhil mas'alah ab'adu Dan nasakh dalam masalah ini sangat jauh sekali. Ibaratnya jarak antara bintang dan tanah dan bumi, jauh sekali jaraknya. Wa dzalika li yahtaju ila al-ilmi bit wa yahtaju ila ta'dzuril jam'i hadis ini, hadis yang kita sedang bicarakan ini hadis yang mana? Hadis dari uh, yang Nabi mengatakan bahwa man syaribal khamra fajlidu, syariba fajlidu, syariba ah Hadis Imam Ahmad, Imam Ahmad. Itu hadis yang kita bicarakan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Akan tapi menurut jumhur adalah hadis yang mansuh, dan nasakh dalam masalah ini masalah dibunuh apa tidaknya orang yang minum khamar itu adalah suatu yang yang jauh sekali lianna nasakha yahtaju ila ilmi bit ta'rikh karena yang namanya nasakh itu kita harus tahu tarikhnya mana yang lebih dulu turun hadisnya wa yahtaju ila ta'dzuril jama' dan kita hanya boleh menasakh ketika tidak mungkin untuk mengumpulkan antara hadis-hadis yang ada Wa amma Syekhul Islam rahimahullahu fafassala fi hadza faqala idza lam yantahin nasu illa bil qatl fir Rabi'ah qutila Ya kalau beli, kalau Syekhul Islam punya pendapat beliau mengatakan kalau di apa namanya uh, dia tidak akan berhenti la yantahi ya illa bil qatl fir Rabi'ah kecuali ya, dia dibunuh ya ini pokoknya enggak ada harapan dia akan berhenti dari minum khamr kecuali dengan dibunuh aja Kutila. maka di dibunuh. Fajalah mana tolhok imam, Ya, maka beliau menjadikan syaikhul Islam di sini berarti pendapat beliau uh, patokan hukumnya kepada apa? kepada uh, keputusan i imam. Jadi kalau imam mengatakan ini enggak mungkin ini bisa tobat ini kalau enggak dibunuh udah bunuh aja. Nah, jadi kalau Islam memegang pendapat jumhur di sini. Taib. Jadi beliau menjadikan sebagai ta'zir, iqob Wa kalamu syekhul islam rahimahullah kalamun jayyid wala mani'a min an yuhmal al hadithu ala hadha wa huwa alladhi yatarajjahu indi min anna al-nas idha lam yantahu min duni al-qatil fi al kutilu. Hada huwa al-ra'yu alladhi sahahahu al-mu'allifuna. Wa hadha al-ra'yu, ra'yun jayyid. Ya. Ini pendapat dari syekh Islam itu yang dipegang oleh Syekh Utsaimin di sini. Kesimpulannya bahwasanya kalau dia tidak akan berhenti kecuali dengan dibunuh, maka dia di, dibunuh. Ya, semua cara sudah diusir dari kampung, tetap dia minum khamar, dipukul, dicambuk, nggak mempan-mempan juga, maka yang keempat kalinya, ya, tetap, kalau dia tetap minum khamar lagi, putilu. Baik, wa <tip> al asaf, akan tapi ironisnya, alladhi asafu insan wa yahzan annahu yujad fil biladil islamiyah al-yawma man al-khamar zaman ini ada di negara-negara Islam orang-orang yang menghalalkan khamar. Ini ironis sekali. la yastati oleh hakim an yakul al khamru halal. Bahkan seorang hakim nggak bisa ngomong bilang khamar itu halal. Eh, apa namanya? Yastati yastati al hakim an yakul al khamru halal. Lakin tamkinuhu min ilani hadal khamar. Ya, seorang hakim dia nggak mengatakan khamar itu halal. Jokowi nggak pernah bilang khamar itu halal. Lakin tamkinuhu min ilani hadal khamar. Wa fil mahalat allati fi istihlalihi ya memang tidak ada keputusan pemerintah perkataan presiden yang mengatakan khamar itu halal akan tetapi mereka memungkinkan mereka mengizinkan iklan ya, hadal khamar iklan iklan khamar diizinkan wa wada'ahu fil mereka letakkan di tempat-tempat umum atau di salajatil miyah di kulkas-kulkas yang ada di pinggir-pinggir jalan. Hada manzilati istihlalihi ini sama saja dengan menghalalkan khamar karena memudahkan akses. Ya, baik. Lakin nahu istihlal amaliyun la qauli. Ini namanya istihlal amali, bukan istihlal kauli. Nah, sekarang gampang apa tidak kita cari khamar di Indonesia? Gampang sekali. Ya, pesan online bisa untuk mendapat. Ya, hanya dengan lewat HP saja bisa ya datang ke barbar -bar, ya, yang penting umur di atas 18 tahun tunjukkan KTP dapat kita minum khamar ya tidak ada orang yang protes yang penting kita tidak mengganggu orang nah, padahal negeri kita adalah negara dengan mayoritas muslim nah, ada al asaf as fajitan ibu lumadu lanjutan dari tafsiran ayat ya selalu wal apa ayat ayat awalnya itu bukan ya selalu Innam al khamru ya innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitan fajatan ibu ya fajatan ibu ini dia syahidnya tinggalkanlah ya kullu ma tinggalkan semua yang disebutkan itu dari al, al azlam kemudian al ansab kita jelaskan kemarin mana al azlam mana al ansab dan seterusnya la'allakum tuflihun ya, tujuannya agar apa agar kalian beruntung. La huna li ta'lil, la li ta'lil laisa li taraji kama qulna uh, fil liqa'atil madiyah. Ay li tuflihu wal falahu wa husul matlub wa najatu minal marhub. hadha huwa ta'rif al falah ya. Ta'rif al falah adalah husulul matlub, mendapatkan apa yang diangan-angankan wan najatu minal marhub dan selamat dari perkara yang ditakuti. Nah, jadi kalau kita mengatakan, hayya alas salah, hayya alal falah, al falah di mana khusulul matlub, ma mahual al, al matlub til muslim, al jannah, wa najatu minal marhub, wa najatu minan, minan nar, mana hayya alas salah, hayya al falah, mana ayo kita uh, meraih kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan bisa meraih surga, dan terbebas dari neraka. Taibu qawluhu innama yuridu syaitanu an yuqya bainakumul aida wa tawal dengan khamr dan maisir dan salah, antum montahun. ya. Jadi ya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang alasan kenapa khamr itu harus diijitan ibu. Kenapa ditinggalkan ya disebutkan di sini bahwasanya uh, setan itu ingin untuk mengadakan permusuhan dan kebencian di antara kalian melewati lewat khamr, lewat judi dan seterusnya. Idan kullu amalin yujibu lada wa tabainana min wahyu Ya, maka setiap amalan yang akan mendatangkan permusuhan di antara kita, maka itu adalah wahyu syaiton. Itu adalah wahyunya syaiton. Berarti dapat kata wahyu syaiton? Di ayat nama yuridu syaiton Syaiton yang menginginkan. Ya, berarti itu adalah wahyu dari syaiton. Yang bisikan dari syaiton agar uh, agar terjadi permusuhan di antara kita. Maka segala sebab itu yang menyebabkan atau membawa kepada permusuhan itu adalah wahyu syaiton Ini kaidah ini ya. Kullu amalin yujibul adawata bainana fahuwa min wahyu syaiton Wahuwa min muradati syaitan. artinya keinginan. Wahuwa min mahmubati syaitan. Hal-hal nah, yang disukai oleh syaiton Kalau kita tahu syaiton suka hal tersebut, maka tentu kita harus tinggalkan. An wal bagdo wal maisir fal adawah diddul wilayah al adawah permusuhan lawannya adalah al wilayah dia kata wali ya al wali al wala ya pernah dengar kata al wala kan jadi al adawah lawan dari kata al al wala al wala, wal -baro. Al -wala itu loyalitas ya al adawah permusuhan al wilayah loyalitas wal bagdha didul-mahabbah ya bagdo kebencian lawan dari al mahabbah wala mahabbatun wala wilayatun wa innama hiyal adawa ya berarti kalau ada al adawah tidak ada namanya mahabbah apalagi wilayah ya, mahabbah itu artinya kecintaan wilayah itu loyalitas dua hal ini sangat bertentangan dengan namanya al adawah ya jadi syaiton itu tidak ingin ada mahabbah dan wilayah di antara kita jadi pasti dia akan berusaha untuk menghilangkan dua hal ini dari dari kaum muslimin ya, mahabbah dan wilayah Walihada tajidu syaitana yal'abu bibani Adam. Makanya syaitan itu memain-mainkan anak Adam. Ida sami'a min akhihi kalimatan tahtamilul khaira wa syarra. Iwaswisulahu syaitan wa ihmilha ala syari. Bagaimana bentuk syaitan itu mempermainkan anak Adam? Ketika kita mendengar satu kalimat ya, yang dinukilkan dari saudara kita. Dan kalimat tersebut tahtamilul khaira syarra. Mengandung, keben me mengandung kemungkinan benar dan salah ada dua kemungkinan di dalam perkataan tersebut maka syaiton membisikkan kepada kita ihmilha ala syari ya, suzon su kita ya disuruh kita su suzon su di situ padahal ada hal yang baik dari perkataan tersebut ada kemungkinan yang baik tapi kita diajak oleh syaiton untuk mengambil kemungkinan yang yang buruk saja ini bentuk tala'ub syaiton kepada bani adam Baik Tapi ini dia insyaallah wa taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. di firman Allah masih lanjutan fil khamri wal maisir ya mamana fil khamri wal maisir insyaallah wa taala nuwasil fil uh, al liqa al qadim bin taala wa Nabi ala, ala Muhammad wa ala alihi wa wasallam wa wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.